خش كيس لا صوفا عندي شتاء Malam tadi, satu pengadu yang berumur 28 tahun bekerja sebagai penyelia kerja-kerja pembersihan yang tinggal di kawasan flat PPR Bandar Tun Razak pada jam lebih kurang pukul 9.40 telah mendapati bahawa ada satu lelaki yang tinggal di kawasan yang sama juga datang ke hadapan rumah pengadu ni dan letakkan satu guni gula yang mana atasnya dipulas saja dan terus melarikan diri. Anak pengadu ni berjaya mengijah laki-laki berkenaan dan seterusnya tangkap laki-laki berkenaan dan bawa ke rumahnya di mana guni itu diletakkan di hadapan pintu masuk. Apabila dibuka, dalam guni itu didapati ada seekor ular sawa. Lelaki yang ditangkap ini berumur 22 tahun dan setelah ujian saringan air kencing dibuat dapati adalah negatif dan pihak polis percaya bahawa lelaki yang ditangkap ini mungkin berniat untuk mengugut ataupun mengacau pengadu. Walau bagaimanapun, pihak polis telah buat tangkapan semula ke atas lelaki berkenaan dan rampas ular dalam guni tadi dan bawa balik untuk siasatan di bawah Seksyen 289 Kanun Keseksaan yang berbunyi, barang siapa dengan mengetahui atau cuai meninggalkan daripada jalan yang sedemikian mengenai apa-apa haiwan yang ada dalam miliknya hingga memadai bagi menghindarkan apa-apa bahaya yang menasabah kepada nyawa manusia atau apa-apa bahaya yang menasabah daripada haiwan itu adalah melakukan kesalahan yang boleh dipenjara sehingga tempoh 6 bulan atau denda boleh sampai RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Bermakna dia dengan mengetahui bahawa haiwan yang ditinggalkan itu sekiranya dapat melepaskan diri, boleh mendatangkan mudarat kepada mana-mana manusia, sama ada pengadu itu sendiri ataupun orang lain yang ada di kawasan itu. Jadi pihak polis telah bawa balik ular sawah itu dan seterusnya akan menyerahkan kepada pegawai perhidupan yang ada datang pada pagi ini untuk tindakan perhidupan seterusnya lah, sama ada dia spesies jenis yang diharamkan atau spesies yang perlu lesen tu, itu pegawai perhidupan akan sahkan nanti. Boleh buat getah rambut. Kenapa? Depan sini, Don. Okay, dapat dah? Bisa nak ambil dah.
Dia kena license kan? Dah.